sampai saya tak payah suruh, memang dia orang yang buat kelas. Sampai dia orang yang bagi jadual, pasaran di jadual kelas saya, leader-leader saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sarah, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Mami happy, tengok you pun happy juga. Sebenarnya berdebar-debar. Takut. Okay, so you dalam business publication. Kita produk pendidikan awal kanak-kanak. Saya terbit dan jual. Maksudnya kita penjual juga. Sebab kita ada ejen, 39,900 orang ejen berdaftar. Okay, so berapa lama dah bisnes ni Sarah? Mula-mula kahwin, niaga jadi ejen, saya pun jadi ejen. Saya pun duit dalam RM50 dalam akaun bank. Macam mulai daripada susah lah. Kita pun jual produk orang, semua macam-macam lah. Mami happy ni berapa lama dah? 2 tahun. Bila pergi ICM tu, dah ingat dah 3 hari ICM kan? Hari last tu memang saya menangis, memang menangis yang luar biasa punya menangis sebab kenapa? Saya rasa sebab saya rasa kan selama ni okay, first ICM tu kan saya rasa Dok share satu Dok telah share satu ilmu kehidupan yang sangat penting untuk kita bangkit. Macam itulah. Then keluarkan potensi dirilah, keluarkan potensi diri. Lepas tu saya rasa Dok pernah selalu cakap tembok penghalang kan, tembok penghalang kan. So saya dah jumpa something yang saya rasa blockage, block yang blockkan saya kan. So after ICM tu, right after ICM tu Dok, saya terus malam tu saya buat kelas dengan ejen. Saya sebenarnya sebelum tu saya sangat takut nak buat FB live. Saya macam segan sangat sebab saya rasa saya ni siapalah macam itulah. Walaupun masa tu saya dah juta-juta, saya tak pernah rasa bangga pun dengan sale tu sebab saya rasa ni hasil kerja ejen saya. Macam itulah. Lepas tu saya lepas ICM tu, malam tu kan habis petang pukul 5:30 kan, saya antara orang terakhir yang tinggalkan dewan tu sebab menangis punya pasal tu. Serius dah. Memang saya tengok dah kosong dah dewan ni. Orang semua dah keluar kan. Lepas tu malam tu saya kan saya duduk Ipoh sebenarnya. So malam tu dekat kat SCC tu saya ambil macam apa homestay macam tu kan. Lepas tu malam tu dekat situ juga saya buat terus live dengan ejen saya sebab saya nak share apa yang saya dapat daripada Doc. Lepas tu saya tak tahu kenapa sebab saya penuh emosi. Lepas tu ejen saya pun semua pakat bagi satu macam dia orang kata, "Eh Puan Sarah, kenapa Puan Sarah lain macam ni? Tak pernah nampak Puan Sarah macam ni." Macam tu lah. Lepas tu alhamdulillah after that saya start pada bulan Jun tu pun saya kerap buat live buat ejen. Macam dia ibarat macam ni lah, saya dapat semangat kembali untuk hidup. True lah, awak dapat breakthrough lah. Dia macam ni, kita dapat sebab saya sebenarnya baru lepas bersalin. Actually Doc, saya lepas pergi program Doc tu saya baru 6 bulan pula. Baby saya 60 hari baru lepas pantang. Dulu-dulu masa saya jual buku, orang kata benda ni tak ada market apa semua kan. Tapi alhamdulillah bila ejen saya buat sangat memberangsangkan. Sampai sekarang dah bulan Jun, dia orang memang luar biasa, dia memang bangkit habis-habis. Sampai saya tak payah suruh, memang dia orang yang buat kelas. Sampai dia orang yang bagi jadual, pasaran di jadual kelas saya, leader-leader saya. Sampai saya nak, kita orang kan HQ buat kelas juga kan. Nak slot in kelas dengan dia orang pun macam no. Clash pula. Ha. Dia orang punya kelas tu yang dia orang sendiri buat. Diorang sendiri buat sesama diorang. Ya, yang saya tak payah suruh, diorang sendiri bagi puan ni. Saya kata, dahsyat korang ni. Sampai sekarang pun, walaupun orang duk PKP 3.0 Atuk, ni salah kan. Salah asal jadi macam tu. Kalau tanya saya, awak ada 3 benda kan kita nak kena improve sekarang. Nombor 1 adalah teknologi, platform awak dan stock ni real time management. Kuatkan brand Mami Happy ni supaya lebih ramai orang tahu brand ni dekat luar. Tu yang nak tahu macam mana nak kuatkan branding tu, nak belajar dengan Doc. Boleh. Sebab awak buat semua manual, koyak awak nanti. Memang. Settle ni, saya boleh bagi tahu nombor 2 ni, apa nak buat? InsyaAllah. Kita nak bina ke arah tu lah nanti. Tapi tak apalah, itu next lah nanti. Kita settle ni. Okay, faham. InsyaAllah. Okay, faham. Boleh, Sarah? Boleh. InsyaAllah. Alright. Jun. Nanti follow up dengan hasil lah. Okay, boleh.